Di dalam. Korban yang sudah ditemukan ada 80 orang dalam kondisi selamat dan 9 dalam kondisi meninggal dunia, dan kita masih melaksanakan pencarian terhadap 47 orang yang masih hilang ya. Dan untuk pelaksanaan pencarian tersebut kita kerahkan dari unsur laut itu ada sebanyak 15 unit yang kita bagi menjadi 4 sektor, dengan masing-masing sektor akan kita bagi kapal-kapal tersebut sesuai dengan endurance yang ada. Selain dari unsur laut, kita juga kerahkan unsur udara. Kita dapat perbantuan dari TNI Angkatan Udara dengan mengerahkan satu unit heli Puma ya, yang standby di Lanut Padio Pontianak, dan sudah melakukan pencarian. Pada saat ini sedang melaksanakan pencarian sesuai dengan rute yang sudah ditentukan. Kalau untuk kendala sendiri Pak, sudah sampai saat ini? Kendala masih ke faktor cuaca, tapi ya, saya pikir untuk hari ini sudah agak mendukung. Mudah-mudahan dengan kondisi cuaca yang mendukung ini, kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Pak, ada himbauan Pak untuk para nelayan ataupun kapal-kapal yang bakal keluar laut Pak? Ya, baik, tentunya kalau himbauan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG dan juga dari KSOP, dengan melihat cuaca yang ekstrim ini, saya berharap untuk para nelayan juga berhati-hati dan juga dilengkapi kapalnya dengan
keselamatan ya, seperti life jacket maupun pelampung. Apabila terjadi dalam keadaan darurat itu dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Pak, untuk perlencarkan apa diperluas dari dua sektor menjadi empat sektor itu alasan? Ya betul, jadi karena pengaruh dari angin maupun drift terhadap objek yang ada di atas permukaan laut, maka luas penjaran akan kita perbesar ya tentunya dengan semakin perkembangan. Dan kemarin kalau kita bagi dua sektor, hari ini kita bagi menjadi empat sektor. Pak, untuk lanjutan operasi ini sampai berapa hari, Pak? Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita laksanakan tahap pertama, kita laksanakan selama 7 hari. Apabila memang ada perkembangan atau kemungkinan kita masih menemukan korban yang ada, itu kita bisa perpanjang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di lapangan. Pak, kejadian sendiri lebih faktor apa nih, Pak, penyebab dari tenggelamnya? Kalau kita lihat di saat bersamaan dan kita lihat analisis dari cuaca yang ada, memang keseluruhannya adalah murni faktor dari cuaca ya, karena gelombang tinggi dan angin kencang yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Pak, bisa tegaskan kembali data terbaru untuk para korban yang selamat dan yang ditemukan dalam keadaan meninggal? Yang selamat 80, yang meninggal 9, dan yang masih dalam pencarian 47. Total ya, di dua lokasi, yaitu di Jungkat dan di Pemangkat. Total berapa? Total 136. Turun Pak ya, 137 ya? Ya, karena kemarin ada data satu kapal itu yang tadi kita data 18 orang, ternyata hasil informasi dari ABK yang diselamatkan hanya 17. Ya, jadi berkurang dari 137 jadi 136. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Oke, baik.